beliau menyampaikan yaitu jadid hayat. Jadid itu artinya adalah perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Kubihin sta'in amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini dari seluruh pelosok Nusantara. Penting kita bersama-sama untuk senantiasa berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama kita sehingga kita tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita sehingga kita mampu untuk menjadi sosok muslim yang senantiasa untuk mengubah diri, untuk memperbaharui diri kita, untuk menjadi orang yang senantiasa menjadi lebih baik. Semoga kita tergolong sebagai orang hambanya Allah yang tercatat menjadi orang yang salihin. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami cintai, seluruh pemirsa dari pelosok Nusantara semuanya yang saya hormati, pada malam hari ini marilah kita bersama-sama membahas tentang masalah kehidupan. Bagaimana kita untuk menjadi seorang yang hidup yang baik. Nah, perlu kita belajar untuk mengetahui itu semua. Syekh Muhammad Al-Ghazali Al-Misri, seorang tokoh yaitu ulama Mesir, beliau menyampaikan dalam kitabnya, beliau menyampaikan yaitu jadid hayat. Jadid itu artinya adalah perbaharuilah hayat hidupku. Ini adalah salah satu kata-kata yang harus memotivasi setiap orang yang mendengarkan untuk senantiasa memperbaharui, mengupgrade hidupnya untuk berubah, berubah dan berubah. Karena adanya perubahan adalah salah satu tanda dari hidupnya seorang hamba, hidupnya seorang makhluknya Allah Subhanahu. Dari itu pesan ini adalah pesan yang sangat mendalam bagi kita bersama-sama semuanya. Ayo bersama-sama kita senantiasa kita perbaharui hidup kita, perbaharui sikap kita, perbaharui akhlak kita, perbaharui kualitas diri kita, sehingga hidup kita terus berubah menjadi yang awalnya negatif menjadi positif, yang awalnya terpuruk menjadi lebih baik, yang awalnya miskin menjadi kaya, yang awalnya buruk menjadi baik. Ini harus kita usahakan. Revolusi diri kita, revolusi pemikiran kita harus terbiasa berjalan. Jangan kita sendirian berjalan, tapi kita harus jalan terus. Dunia ini ibaratnya hanya mampir mobil, cuma sebentar kok. Ibaratnya kita sekarang umur 0 sampai 40 tahun, ini adalah waktu yang sangat lama. Ayo kita gunakan dari umur 0 tahun sampai 40 tahun itu dengan sebaik-baiknya. Karena setelah kita meninggal, mati, maka ini masih ada kehidupannya masih panjang lagi. Yang harus kita perjuangkan adalah akhirat. Nah, di akhirat ini adalah bekal yang harus kita bawa adalah apa? Iman dan amal soleh. Dari itu, ayo kita bersama-sama kita perbaharui hidup kita senantiasa sehingga kita bisa menjadi seorang mukmin yang iman dan selamat. Ini. Dari itu, ini semuanya kita dapat mukmin, dapat iman, dapat selamat berkatnya dengan adalah ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa selamat di dunia. Dari itu ayo kita senantiasa berusaha untuk menjadi ilmu yang semangat sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, masyarakat, bangsa dan agama Allah. Amin. Jangan lupa sekian penyampaian saya pada perjumpaan kita malam hari ini. Nantikan video-video yang selanjutnya. Semoga kita menjadi seorang yang lambah lebih baik. Amin. Allahumma amin.
Jangan lupa subscribe terus sehingga bisa nonton lagi video yang selanjutnya. Sekian dari kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.